langsung saja. Kita pastikan file terbilang sudah ada di folder driver D ya. Sudah ada di driver D. Kita ketikkan angka yang kita inginkan, misalkan saja 10 juta. Kita masukkan rumus terbilangnya. Terbilang, kurung buka, kita klik pada angka, kurung tutup. Nah, berarti rumus belum masuk. Bagaimana kita setting? Kita pilih menu file, kemudian option, lalu add in, ya tunggu sebentar. Nah, kita ke bawah, klik go. Oke, di situ ada, sudah ada masuk file terbilang. Kita kasih centang. Jika belum ada, kita browser ya. Kita pilih tadi di folder di drive D. Oke, kita langsung klik OK. Lalu kita tulis ulang file rumus terbilang. Bilang, kurung buka, kita klik pada angka, kita enter. Nah, sudah. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan tulisan rupiah di belakangnya? Kita klik lagi pada rumus, kita pakai rumus dan. Dan kemudian kasih tanda petik, kita ketikkan tulisan rupiah, tanda petik lagi, kita enter. Nah, di situ belum ada juta, masih nyambung dengan rupiah. Kita kasih spasi pada rumus.